Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Mukhlasin NIM33. Di sini saya akan membahas dua buah subtema dan akan coba menguraikan serta menemukan titik temu untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Yang pertama yaitu mengenai tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, kondisi ekonomi seseorang memang berbeda-beda. Ketika kita telah lulus dari bangku SLTA, misalnya ya, kita tidak perlu risau, resah, sedih, dan lain sebagainya. Karena ketika teman-teman ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sebenarnya ada banyak cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama yaitu mencari informasi-informasi terkait dengan beasiswa seperti itu. Bisa dari beasiswa dari negara, beasiswa dari swasta, banyak sekali. Contoh beasiswa yang dari swasta itu ada beasiswa Jarum, beasiswa Jarum, dan lain sebagainya. Yang dari negara juga ada, yaitu beasiswa Bidik Misi misalnya. Teman-teman bisa gali informasi di laman beasiswa itu masing-masing seperti itu. Bisa teman-teman gali lagi, pahami serta pelajari lagi teknis dan apa yang bisa teman-teman lakukan di dalam teknis beasiswa masing-masing tersebut. Selain itu, ketika teman-teman lulus, mungkin teman-teman bisa bekerja terlebih dahulu, serabutan atau apa. Yang penting tidak memberatkan teman-teman, yang mana hasil dari bekerja teman-teman itu sendiri nanti bisa digunakan buat sekolah ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Dengan kata lain, teman-teman tidak menggantungkan diri kepada orang tua lagi seperti itu. Yang kedua, sering diremehkan orang karena cita-cita terlalu tinggi. Nah, perlu teman-teman perhatikan ya, kuatkan keyakinan bahwa setiap orang berhak memiliki mimpi dan setiap mimpi layak untuk diperjuangkan seperti itu. Di sini ada beberapa pola pikir yang mesti teman-teman pegang teguh agar perkataan mereka tidak membunuh mimpi yang akan teman-teman raih seperti itu. Yang pertama, perlu teman-teman catat. Yang pertama, ini adalah hidup teman-teman. Ini adalah hidup Anda. Jadi, teman-temanlah yang berhak menentukan jalan kedepannya teman-teman itu seperti apa. Jadi, hiraukan semua omongan yang tidak berguna menurut teman-teman, ocehan orang lain yang mengganggu pikiran, pola pikir Anda, pola pikir teman-teman, sehingga itu akan menjadi hambatan bagi teman. Lupakan semua itu, tinggalkan. Yang kedua, mengejar mimpi jauh lebih penting ketimbang memberi penjelasan pada mereka yang meremehkan teman-teman seperti itu. Jadi emang kita harus benar-benar tekad. Dan yang kedua, mengenai sering diremehin orang-orang karena cita-cita terlalu tinggi, perlu teman-teman garis bawahi, kuatkan keyakinan bahwa setiap orang berhak memiliki mimpi dan setiap mimpi layak untuk diwujudkan seperti itu ya teman-teman. Di sini ada beberapa pola pikir yang mesti teman-teman pegang teguh
agar perkataan mereka tidak membunuh mimpi yang ingin teman-teman raih seperti itu. Yang pertama, ini hidup kamu, jadi kamulah yang paling berhak menentukan jalanmu sendiri. Jalan teman-teman ke depannya seperti apa itu teman-teman sendiri yang menentukan seperti itu. Yang kedua, mengejar mimpi jauh lebih penting ketimbang memperhatikan omongan-omongan orang lain yang sama sekali tidak berguna untuk teman-teman. Yang ketiga, berbanggalah karena ini keputusan dari teman-teman sendiri, teman-teman yang buat sendiri, bukan atas campur tangan orang lain seperti itu ya. Jadi teman-teman harus yakin memang benar-benar ketika teman-teman yakin dan berusaha sungguh-sungguh, insya Allah pasti apa yang teman-teman cita-citakan pasti terwujud seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.